Malah beliau juga dikenali sebagai ensiklopedia bergerak kerana kebijaksanaan yang di luar jangka dalam pelbagai cabang perguruan dan pembelajaran. Keunikan yang ada pada Aminuddin Baki mula dirasai seluruh Malaya apabila pengasas GPMS ini dilantik oleh Tun Abdul Razak sebagai Ketua Penasihat Pelajaran pada usia 36 tahun. Di zaman orang lain tiada tempat angkasa, adakah kita akan terus menjalankan yang berbeza itu? Bolehkah kita berdagang di tanah air kita sendiri? Kita baru mencapai pengayuh, orang sudah sampai ke sekolah. Bukan kata-kata Awal Hamidin Baki di dalam gerakan obor pada sekitar tahun 1994 yang mengingatkan tentang pentingnya pendidikan kepada pelajar-pelajar Melayu. Perbandingan tentang peluang anak-anak Melayu belajar pada zaman 1940-an hingga hari ini telah mencapai tahun 2013 telah banyak perubahan yang kita dah, yang dikecapi. Jika dahulunya pelajar-pelajar Melayu amat susah mendapat tempat melanjutkan pengajian kerana faktor-faktor tertentu. Pertama adalah faktor ekonomi orang Melayu pada waktu dulu begitu ketinggalan. Pihak keluarga tidak mampu membiayai. Jadinya ramai pelajar-pelajar Melayu yang cerdik pandai tidak dapat melanjutkan pengajian ke lebih tinggi. Mereka hanya dapat berjaya ke peringkat untuk bekerja sebagai kerani sahaja. Tetapi apabila kita melihat pada perbezaan selama 64 tahun, 65 tahun itu, hari ini kita sudah dapat melihat pelajar-pelajar Melayu telah berjaya melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan, perubatan, perundangan dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahawa proses pendidikan pelajar Melayu yang dilakukan sejak 1948 sehingga hari ini telah mencapai satu standard yang memuaskan hati kami di pihak GPMS. Dan apa yang kami tekankan di sini, apa sahaja yang dicapai pada hari ini, pihak GPMS akan sentiasa memperkiatkan lagi supaya dapat lahirnya lagi golongan pelajar-pelajar di dalam bidang profesional. Generasi sekarang, bagi saya haruslah berterima kasih kepada Oyal Ham Aminuddin Baki kerana beliau adalah pencetus pada pendidikan di negara ini. Tanpa Aminuddin Baki, mungkin kita tak dapat lihat satu dasar pendidikan yang konsisten yang digunakan oleh kerajaan sehingga hari ini.